Halo, bertemu dengan saya kembali. Kali ini kita akan bahas misi yang muncul bersamaan dengan Raid Aliansi. Misinya bernama Go-Go Power Ranger. Tertulis, selesaikan 4 misi Mighty Morphin Power Ranger. Dan jika kalian sadar, cuma ada 3 misi, kalau yang ini dihitung jadi 4. Misi pertama berjudul Morphinomenal, menyuruh kita bermain sebagai Ranger dari seri Mighty Morphin Power Ranger, dan harus menang sebanyak 10 kali. Misi kedua berjudul, I'm a Power Ranger Till the End, menyuruh kita bermain sebagai Ranger, tetapi tidak boleh memakai Ranger dari seri Mighty Morphin Power Ranger, jadi ini kebalikan misi pertama, perbedaannya kita diharuskan memberikan damage sejumlah 10.000 poin kerusakan saja, tidak perlu main 10 kali menang. Misi ketiga berjudul, It is only a matter of time, menyuruh kita bermain sebagai musuh sebanyak 10 kali dan harus menang. Hadiah dari misi ketiga adalah 20 kristal. Sementara hadiah misi utamanya adalah 50 kristal, lumayan untuk misi seperti ini. Mungkin akan muncul lagi misi ini seperti kemarin saat skin Tizon rilis. Misi ini sendiri akan berakhir pada hari Senin tanggal 20 Juni tahun 2022. Tepatnya, pada hari ini. Jadi setelah menonton video ini, diharapkan kalian segera menyelesaikan misi ini, atau yang belum download game ini segera download, karena lumayan dapat 70 kristal dari misi ini. Mungkin sekian video kali ini, jika ada salah kata mohon maaf, yang belum subscribe segera subscribe dan agar tidak tertinggal video terbaru, kalian bisa nyalakan tombol loncengnya, akhir kata dari saya dan see you next video, adios. Yeah.